Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mensurvei sarang burung walet yang dulunya pernah saya bikin video ya, sekitar 2 minggu atau 1 mingguan lah. Jadi kemarin itu burungnya masih telur, ada 2 telur di sarangnya. Kali ini saya akan mencoba mengecek dalam sini salah satu sarangnya. Tadi kayaknya terlihat separa anakan burung walet teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan coba mengecek kondisinya seperti apa. Nah, itu pocok teman-teman, langsung terbang dudukannya. Kita akan coba cek kondisi sarangnya. Kelihatannya ada anakannya sudah menetas, yang kemarin ada 2 telur di sarangnya. Kita akan coba cek gimana kondisinya di sarang. Oke, kita akan coba melihatnya teman. Tadi indukannya sudah terbang, mungkin sedang melolong. Masih anakan sekali ya terlihat, belum ada bulu sama sekali teman-teman. Ini mungkin perkiraan sekitar 10 hari lagi sudah mulai tumbuh bulu panjang. Ini masih anakan sekali, ada 2 burung anakan. Kita lihat kondisi seperti ini teman-teman, mungkin tukangnya sedang meloloh. Kita biarkan biar berkembang lagi, berkembang biak di sini teman-teman. Kita biarkan. Biar tidak mengganggu indukannya yang sedang meloloh teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah salah satu burung anakan yang sudah menetas dan masih kecil lagi ya teman-teman. Kita tunggu untuk beberapa hari lagi, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita biarkan saja biar indukannya fokus untuk meloloh anakannya. Oke mantap, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.